Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan welcome back to our YouTube channel Santai Malam Vlog. Malam ni bersama saya Bro Aman dan tim saya Bro Shah. Okey, sebelum kita memulakan segmen penceritaan seram kita malam ni, kita masih dalam genre seram. Dan sebelum kita memulakan penceritaan, ada satu maklumat untuk viewer-viewer semua, subscriber-subscriber semua. Pertama sekali, tim Santai Malam Vlog mengucapkan terima kasih atas sokongan subscribe semua. Dan kami meminta subscriber-subscriber mempromosikan vlog kami kepada kawan-kawan. Sebab apabila ada cukup 1,000 subscriber, kita akan ada giveaway untuk subscriber yang betul. Jadi bila ada giveaway tu, adalah sedikit sagu hati pada tim kami. Yang tu saya akan umumkan kemudian sebagai penghargaan kepada kepada sokongan follower-follower cerita seram. Dan ini juga boleh memberikan semangat kepada kami untuk terus berkarya, membuat konten-konten yang terkini, dan untuk kami lebih bersemangat untuk membuat konten pada masa depan. Okey, kita sambung pada penceritaan kami. Penceritaan kami masih lagi berkisar tentang satu cerita yang kami dapat daripada kawan baik kami. Kita cerita macam ni. Sebelum saya kemalangan hari tu, tuan-tuan semua tahu, baru-baru ni saya ada terlibat dengan satu kemalangan. Sebelum saya kemalangan, saya dengan berusaha terjumpa dengan kawan lama kami bernama Megat. Tiba-tiba kami duduk di tempat kedai minum makan, terjumpa dia. Dia main. Dia main jumpa, dia pun bertanya, "Oi Aman, kawan sekolah kami tu. Aman, Syah, oi hampa buat cerita seram, blog cerita seram, blog jalan-jalan seram." Kami pun kata, ada. "Oi, aku nak subscribe mah." Sebelum tu pun kami, sebelum tu kami ada promote dah kat dia kan. Kami promote lah kan, kawan-kawan sekolah. Lepas tu bila dia duduk sekali dengan kami, kami pun tanya, "Oi, hang buat apa lah, Megat?" Dia pun cerita, "Aku sekarang ni macam biasa lah, buat bisnes sendiri. Tapi aku ni terlibat juga dengan cerita-cerita mistik." Kak Brosyah pun tanya, "Weh, mistik macam mana?" "Aku ni bukan tak tahu. Aku lah duduk dengan seorang ustaz. Ustaz ni dia duduk rukiah orang, duduk buang benda-benda apa, benda-benda halus, benda orang kena rasuk, saka semua. Macam kadang-kadang aku duduk pergi cari bahan-bahan, orang nak berubat. Contoh nak cari sintuk ke, daun lima purut ke, nyok lah, apa-apa dia ada carilah kan, bahan-bahan yang pelik-pelik ni. Oh, kadang-kadang nak pi buang benda saka, benda-benda tu pun aku juga buang. Kadang-kadang dia pun dalam tin lah, dalam botol lah pi buang kan." Lepas tu dah kami duduk bersimbang-bersimbang semua, dia kata, "Okey bro, tak apalah, nanti apa-apa aku kontak hang. Aku ada cerita-cerita misteri ke apa kan yang boleh kita kongsi." Tak lama kemudian, lepas tu dia cerita kat kami, dia mengalami satu cerita yang seram. Cerita ni bermula macam ni. Dia kontak, dia kontak saya. Dia kontak Brosyah. Brosyah pun dengar. Nak jumpa lah. Nak jumpa. Dia kata, "Weh, pasal apa Megat nak jumpa kita, Aman? Jom jumpa." Dia kata ada benda nak cerita tentang cerita dia. Dia pun jumpa dengan kami. Dia pun adalah bagi sesuatu untuk kita sajikan pada episod malam ni. Okey, cerita dah bermula macam ni. Selepas dia berjumpa dengan kami tu lebih kurang dekat 2 bulan noh bro. 2 bulan lepas ada satu cerita dia. Dia jumpa yang dia ikut aku dekat yang ni baru ni lah kan. Baru ni, tapi cerita tu yang berlaku lama lah. Dia cerita lepas aku jumpa hang dengan bro Syah tu, dia cerita. Dia kata, "Aku ni ada satu pasangan daripada Jitra. Pasangan ni dia kena sihir dengan isteri lama dia. Dia pun ni baru kahwin. Bukan isteri dia, sihir dia. Pakai bomoh siam lah, pakai benda-benda yang daripada Tok Sami. Jadi main berubat dengan ustaz ni, ustaz ni rukiah apa semua. Lepas tu nak dijadikan cerita, dah dapat buang pun dalam satu bekas botol eh. Tapi syarat dia botol tu nak kena tanam di satu kawasan lapang atau yang jauh pada pendapatan. Jauh pada pendapatan lah, takut kena rasuk dengan orang ke apa kan. Kena tanam benda ni. Benda ni dia macam dalam botol kecil tu, macam botol minyak angin tu, dia ikat dengan kain kuning, kena tanam. Jadi bila pada bur dalam botol tu ikat dengan kain kuning tu nak pergi tanam, Megat ni kena pergi tanam.
Kebetulan depa berubat tu pada waktu malam. Habis-habis berubat tu lebih kurang pukul 10 dah bawa keluar dah semua benda yang itulah yang ganggu tu duduk dalam botel tu. Tok apa ustaz dia kata, tok kira tok bomoh tu lah, bomoh Islam kata, ustaz dia kata, ni megat. Kalau boleh pergi tanam malam ni lah. Dia tak ada simpan lama. Tak simpan benda tu. Sagi dia terkeluar, pecah kalau apa kan. Nak diceritakan, megat ni rumah dia dekat dengan satu kawasan hutan lipur. Ada. Jalan hutan lipur. Jalan hutan lipur. Jauh pada perbatasan. Jauh pada perbatasan. Jadi dia berkata, oh dia alang-alang nak pergi tanam. Tanamlah dekat rumah dia. Dia pun balik rumah dia. Dia keluar naik motor pergi dekat hutan lipur tu. Ada satu lorong tu. Ada satu kawasan belukar tu, dia pun bawa cangkul kecil, korek-korek tanah kat kawasan tu, tanam lah. Dia tengok kawasan tu agak orang tak main, dia tanam. Kota Lipur lah. Elok dia tanam, dia tutup-tutup-tutup, dia dengar macam ada benda angin lalu. Angin, dia macam satu benda pukul badan lah. Wih, awak rasa macam mormang ni. Dia rasa mormang. Jadi dia tak pernah lagi mengalami peristiwa macam ni. Mungkin benda tu kuat kot, benda dalam botol tu. Sebab megak ni pun dia ada juga. Megak pun ada baca-baca juga. Dia ada ilmu sebab ustaz tu bagi ilmu. Dia baca surah apa semua. Dia duduk saat di sokok. Dia sokok dulu kan. Dia sokok saat. Lepas tu lepas dia sokok, dia nampak macam tempat yang dia korek tu, dia tanam lah tu, timbul balik. Dia pun buat ambil telefon dia, buka torchlight, tengok. Wih, timbul balik. Dia pun buka balik benda tu, korek lagi dalam, tanam. Wih. Waktu tu dia balik pun dekat pukul dekat 11.30 kat 12 dah. Tepi hutan tau. Dia tanam. Tanam kali kedua tu. Elok dia duduk saat, dia duduk tengok. Tak sampai kata 5 minit eh. 2-3 minit terkeluar balik. Benda tu punya kuat. Dia pun korek-korek-korek. Kali ni dia letak benda tu. Dia kamus. Waktu dia kamus dia baca surah macam-macam. Dia baca surah. Dia kempai tanah. Dia tutup dia tau. Aku bacalah surah yang ustaz dia bagi. Tutup-tutup tu aku selawat-selawat. Aku nak balik eh. Bila nak balik, benda tu macam marah kat dia. Kan? Waktu nak balik tu, dia rasa dengar macam bunyi siulan burung. Burung dalam hutan. Kuat bunyi burung. Kuat bunyi. Dia pun, ish, bunyi apa? Dia tak pernah dengar bunyi burung tu. Elok dia lalu nak balik. Rumah dia dengan hutan tu tak jauh, lebih kurang dalam 2 km nak keluar pada hutan tu. Tak jauh sangat kalau 2 km. 2 ke 3 km lah, lebih kurang tu. Elok dia nak keluar pada hutan tu, naik motor dia kat lorong tu, dia tengok ada benda lintas. Dia break, dia ambil telefon dia, dia tekat gambar. Sebab dia pasal tak sedar hati. Mungkin dia nak dia nak tengok benda apa yang lintas. Sebab dia ingat nak tengok kat ustaz tu lah. Benda yang lintas tu mungkin benda apa. Dia tangkap gambar 1, 2, 3. Dia tangkap gambar keliling lebih. Yang mana dia sempat tangkap gambar keliling dia. Dia tangkap gambar tak sedar hati lah. Pertama, yang dia tak sedar hati waktu mula dia nak tanam tu ada angin main tepuk belakang dia. Sebab sebelum ni tak dah jadi. Yang kedua, dia dengar bunyi burung. Bunyi burung yang nyaring. Nombor tiga tu, dia bila benda tu dia nampak benda bayang hitam lintas. Dia berhenti motor tu, dia ambil gambar. Tapi balik dia tak tengok telefon lagi. Dia balik-balik tu, dia duduk di luar, dia buka baju, dia kipas. Dia takut benda ada benda ikut. Lepas tu dia rasa okey, dia masuk dalam. Dia pun ambil-ambil wuduk, dia tidur. Esok, ustaz telefon dia. Ustaz tu bomoh dia. Megat pergi tanam lah. Benda yang saya suruh tanam semalam. Tanam dah ustaz. Saya nak jumpa ustaz tak? Boleh. Petang tu dia main. Dia pun cerita, ustaz semalam saya takut. Saya tanam tu dia tunjuk juga. Dia nak usik saya. Dia nak uji saya. Ustaz dia kata, lepas tu cerita. Saya ambil gambar sekeliling. Depan, tepi, belakang. Takut kot benda tu. Saya nak tengok kot ada benda tu dalam gambar tu. Kot ustaz nampak. Ustaz kata, mari tengok. Yang ambil gambar. Lima nak keping dia ambil gambar. Lekat ada dua keping gambar. Yang ada lembaga tu. Nampak. Oh, rupanya di sekeliling dia tu memang banyak benda-benda. Lepi hutan benda, kan. Benda tu tunjuk. Nampak. Jadi dia pun tengok-tengok macam tu. Dia pun Allah. Sifar banyak. Dan dia lepas tu kalau nak minta tolong tanam pun, dia kata dia takkan pergi dah tempat hutan. Biar dia pergi cari tempat lain. Dia takut sebab dia nampak dah benda tu. Jadi kebetulan dia jumpa kami pula. Dia duduk follow cerita kami. 2-3 hari lepas dia call kat brosyur.
dia nak jumpa, dia tunjuk gambar ada dua entiti yang dia tengah gambar. Jadi bila berusaha dapat gambar tu, kami akan tunjuklah gambar tu dalam video kami kali ini, gambar yang saudara Megat kawan kami tu ambil secara tak sengaja jumpa di hutan lipur berdekatan dengan rumah dia. Jadi itulah cerita yang seram, yang misteri, ada cerita sepanjang dia menolong ustaz tu untuk buang benda-benda saka, benda-benda jin yang dia buang dalam botol tu kan. Kali pertama dia diganggu pula kan. Mungkin hantu ataupun jin daripada bomoh siang tu mungkin terlampau kuat lah. Ataupun biasalah bila kita tanam jin tu ada connection dengan benda-benda di sekeliling dia. Ya, syaitan lah, dia marah lah sebab kita tak pergi hapuskan benda tu. Jadi kalau ada YouTuber ataupun yang ada subscriber yang nak pergi tengok lokasi tempat penggambaran tu dibuat, kawasan hutan lipur mana yang dibuat, boleh DM kami. Bukan penggambaran, maksudnya masuk beruang mana ni, yeah, tempat yang gambar yang dia snap tu. Tempat yang di snap tu. Kita boleh bawa tunjuk kat lokasi tu. Ha, tapi kena main di perlis lah. Atas ni kami boleh bawa. DM kami kan. Ha, jadi itulah kadang-kadang. Kepada yang aku teringin nak buat review kan. Tapi kadang-kadang tu lah. Kita ada ilmu ni, bila buat kerja macam ni pun kadang-kadang dia nak tunjuk, dia tunjuk. Sama kita yang tak ada ilmu apa-apa kan, buat benda macam ni. Tapi macam saya beritahu lah, macam saya beritahu lah, benda-benda ni kadang-kadang secara tak sengaja dia masuk juga dalam kamera. Kadang-kadang waktu kami buat penggambaran, kami ambil tak masuk dalam kamera. Kadang dia tak izin kita nak tengok. Tak ada. Kadang-kadang tak sengaja. Tak sengaja boleh nampak. Jadi sampai di sini cerita seram. Kalau kita prepare video rekaman, gambar video pun dia payuh nak nampak lah. Kalau kita prepare tak sengaja tu lah. Jadi kawan kami pun Megat pun dia secara tak sengaja. Dia ambil sebab dia berasa dia nampak kelibat. Dia rasa kelibat. Tu dia ambil. Dia tak tahu lah, dia ambil ya. Dia pun ambil untuk nak tunjukkan ustaz tu kan. Ustaz pun tak sedar hati dah tu kan. Dia pakai ambil ya. Jadi bila Megat cerita ke kami, kami rasa terpanggil untuk buat konten sebab bukti evidence gambar tu ada pada kami. Gambar tu gambar betul lah kan, bukan kata edit. Jadi kalau subscriber, follower sama nak tengok, boleh nilai sendiri gambar tu. Okay, jadi sampai di sini dahulu. Cerita seram kami untuk kali ini mengenai sahabat baik kami Megat yang terjumpa entiti di dalam hutan. Okay. Semoga bertemu lagi pada segmen cerita seram yang akan datang. Okay. Sebelum saya mengundurkan diri, terima kasih kepada subscriber yang telah menyokong kami sama ini. Dan ingat tagline kami, tagline saya dan Brosha untuk Setiap Malam Vlog, hampa semua jangan takut. Kalau hampa semua takut, kami pun takut. Okay, ciao.